Assalamualaikum, wahai orang baik. Coba renungi dirimu. Mengapa orang sebaik dirimu justru malah sering dibohongi? Sebab orang baik sepertimu selalu memandang orang lain tulus, sama tulusnya seperti hatimu yang tak sedikit pun berprasangka bahwa orang lain itu akan mengkhianatimu. Namun memang seperti itulah cara kerja takdir Allah untuk orang baik sepertimu. Sesungguhnya Allah telah menyimpan ganjaran derajat tertinggi di sisinya atas semua ketulusanmu itu. Wahai orang baik, tetaplah menjadi karakter yang kuat. Menjadi kuat itu bukan tentang seberapa sanggup kamu melawan, namun orang kuat itu adalah ketika kamu sanggup memaafkan orang-orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya padamu. Menjadi kuat itu adalah ketika kamu masih bisa tersenyum walaupun hatimu sedang terluka parah. Menjadi kuat itu adalah ketika kamu tidak menyakiti balik orang-orang yang telah membuat hatimu tersayat luka. Wahai orang baik, tetaplah menjadi karakter yang kuat seperti itu, yang tidak ingin menjatuhkan orang lain walaupun mereka telah membuat hatimu hancur dan kecewa. Wahai orang baik, tidak semua orang menyukaimu. Lagi pula, tidak semua orang penting untuk kehidupanmu. Yang membencimu, biarkan mereka membusuk dengan seluruh kebenciannya. Menyadari akan seluruh kekuranganmu jauh lebih mulia daripada mereka yang sombong dengan segala kelebihannya. Wahai orang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungimu di kehidupan dunia yang sementara hingga di akhirat yang selama-lamanya. Wassalamualaikum.